Assalamualaikum. Oke, jadi selamat datang di channel kita. Making my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So take game and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. Kelompok 8 akan menjelaskan tentang konsep evolusi biologi dan agama. Di sini saya memperkenalkan diri, saya Hamidah Julita, saya Nadia Putri Utami, saya Pidia Lesti, saya Putri Almunawara. Pada dasarnya evolusi adalah suatu perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks biologi, evolusi itu merupakan perubahan sifat yang dibawa dalam suatu populasi organisme dari suatu organisme ke generasi selanjutnya. Nah, sifat demikian ini dibawa oleh gen yang berisi materi genetik untuk kemudian diwariskan ke keturunannya. Seperti yang kita kenal dengan teori Darwin, dalam perkembangannya dianggap melanggar ajaran agama. Teori ini dipandang sebagai teori yang tidak menganggap adanya Tuhan, sehingga teori tersebut diragukan oleh golongan agamawan. Sehingga melalui permasalahan tersebut, video ini dibuat agar membahas lebih rinci mengenai hubungan konsep evolusi, biologi, dan juga agama. Selanjutnya, aliran-aliran teori evolusi. Nah, di aliran teori evolusi ini ada beberapa macam, yaitu aliran Lamarckisme, aliran Darwin, dan aliran sintesis modern. Pada aliran Lamarckisme, yaitu Lamarckisme ini seorang ahli zoologi dan berkebangsaan Prancis, dan yang pertama kali mengarahkan teori evolusi, yaitu konsep-konsep ilmiah. Kedua, teori Darwin, yaitu mengemukakan tentang manusia berasal dari kera. Ketiga, yaitu teori sintesis modern. Pada sintesis modern ini, teori yang digunakan adalah teori sintesis modern. Teori ini sudah berkembang 100 tahun lebih dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu biologi. Kemudian teori ini pada prinsipnya merupakan perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi. Teori evolusi Darwin. Salah satu teori yang paling dikenal mengenai keberadaan manusia, di mana ia mengatakan bahwa manusia sebenarnya berasal dari monyet yang berevolusi dalam jangka waktu yang lama hingga menjadi manusia purba, dan manusia purba tersebut berevolusi lagi menjadi manusia modern seperti kita ini. Semua evolusi tersebut memakan jangka waktu yang lama. Ini adalah teori yang melambangkan pengetahuan di mata para ilmuwan. Scientology. Teori ini mengatakan bahwa kita semua berevolusi dari burung ke hewan lainnya hingga berubah menjadi monyet sebelum menghabiskan waktu ribuan tahun sebagai manusia purba, karena kita merupakan produk dari berbagai hewan yang ada sebagai hasil evolusi dari satu hewan ke hewan lainnya dan berakhir sebagai manusia. Atas alasan inilah yang menyebabkan kita memiliki kepribadian yang unik dibandingkan hewan lainnya, di mana kita mengalami perasaan yang tidak dialami hewan lainnya. Punctuated equilibrium. Teori ini mengatakan bahwa jika evolusi adalah sebuah proses yang bertahap, maka seharusnya penemuan-penemuan fosil memberikan kita banyak fosil yang menunjukkan proses transisi tersebut. Tapi pada kenyataannya hal tersebut tidak ada. Ini karena evolusi sebenarnya terjadi dalam proses yang sangat mendadak dan cepat. Sesudah bertahan selama jutaan atau bahkan miliaran tahun, perubahan lingkungan menyebabkan sebuah spesies mengalami evolusi tersebut. Karena adanya perubahan lingkungan, maka hanya si makhluk baru inilah yang dapat bertahan hidup, sedangkan nenek moyangnya muncul dalam bentuk fosil. Progressive creationism.
pada teori ini menyebutkan bahwa satu hari pada proses penciptaan semesta ini sebenarnya adalah jutaan tahun dan berisikan banyak evolusi. Dalam arti bahwa Tuhan membuat bumi secara perlahan-lahan, di mana tanaman dan hewan membutuhkan waktu untuk beradaptasi agar mereka dapat cocok dengan kehidupan di dunia. Intinya, ia mengatakan bahwa tidak ada spesies yang secara langsung tiba-tiba muncul sebagai bentuk yang baru. Jadi teori ini sebenarnya juga adalah teori evolusi. Makhluk Tuhan. Ini adalah teori penciptaan seperti pada di beberapa agama, di mana Tuhanlah yang menciptakan bumi dan alam semesta serta manusia di dalamnya, di mana bumi sebenarnya hanyalah berumur 6.000 tahun dan Tuhan menciptakan setiap halnya secara khusus benar-benar untuk hal tersebut. Berbeda halnya dengan teori evolusi yang mengatakan bumi berumur miliaran tahun. Teori ini dipercaya oleh banyak orang sesuai dengan jumlah orang yang percaya dengan agama-agama utama di dunia ini. Teori inilah yang melambangkan agama dan membuat perseteruan tiada akhir antara teori Darwin dan teori ini sendiri. Theistic Evolution. Theistic Evolution adalah salah satu dari tiga teori utama yang menjelaskan mengenai asal mula manusia. Dua lainnya adalah teori evolusi Darwin, yang disebut juga teori ateistik, dan teori makhluk Tuhan dari segi agama. Teori ini sebenarnya serupa dengan progressive creationism. Jika para pemercaya agama mengatakan bahwa evolusi menentang keberadaan Tuhan, maka theistic evolution adalah teori yang menjembataninya. Ide utamanya tetap Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan isinya. Hanya saja kali ini ia menciptakannya dengan menggunakan ilmu pengetahuan, yaitu Big Bang, fisika kuantum, dan seterusnya. Alam semesta ini merupakan hasil dari Tuhan sebagai profesor yang menggabungkan berbagai jenis atom dalam laboratorium suci pengetahuannya. Teori ini membuat para pemercaya agama tidak lagi menghabiskan waktu mereka berdebat akan agama dan pengetahuan, karena teori ini telah menjembataninya. Ancient Astronaut. Teori ini menyebutkan bahwa alien datang ke bumi berjuta-juta tahun yang lalu dan menabur kehidupan, baik untuk tujuan masa depan atau ketidaksengajaan. Uniknya, orang-orang yang mempercayai teori ini juga mengatakan bahwa bangunan piramid dan hal-hal serupa adalah bukti bahwa alienlah yang mengarahkan perkembangan evolusi manusia. Bahkan teori lain yang berdasar dari teori ini mengatakan bahwa dewa-dewa dari hampir seluruh agama adalah sebenarnya makhluk terestrial. Intelligent Design. Intelligent Design atau perancangan cerdas mengatakan bahwa kita sebagai makhluk yang kompleks tidak dapat dijelaskan dalam sebuah teori yang tidak terarah seperti misalnya teori evolusi. Kita sebagai manusia hanya dapat dijelaskan dalam sebuah teori yang lebih pintar. Sebagai bayangan, nenek moyang Anda menemukan boneka dalam perjalanannya. Kemungkinan besar ia akan mengenali boneka tersebut sebagai objek yang dibuat oleh manusia, walaupun ia tidak tahu apa sebenarnya benda itu. Kaitannya dengan teori ini adalah peneliti diibaratkan sebagai nenek moyang Anda, dan kita sebagai manusia diibaratkan sebagai boneka tersebut. Intinya, intelligent design mengatakan bahwa kita dibuat oleh keberadaan yang sangat luar biasa jenius. Maka berdasarkan contoh ini, kita harus mencari keberadaan si pembuat boneka tersebut. Tapi di sini perbedaannya adalah kita harus mencari si pembuat manusia itu sendiri. Morphic Resonance. Seorang mantan profesor biokimia di Universitas Cambridge menciptakan sebuah teori yang berbeda dari yang lain. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ada sebuah medan tidak terlihat yang membuat kita melihat hal-hal yang sama dengan apa yang dilihat orang lain. Jadi semua yang ada di dunia ini sebenarnya merupakan hal yang telah kita sepakati secara telepati, bahwa mereka benar-benar ada. Cosmic Ancestry. Jika teori-teori lain mengatakan bahwa alam semesta ini memiliki awal yang pasti, baik itu melalui penciptaan Tuhan atau Big Bang, maka tidak bagi teori Cosmic Ancestry. Teori ini mengatakan bahwa kehidupan dan alam semesta ini memang dari awal sudah ada. Jika teori ini mengatakan demikian, lalu bagaimana menjelaskan mengenai dinosaurus, mikroba, dan sejenisnya? Teori ini mengatakan bahwa karena mikroba merupakan hal yang pasti selalu ada di dunia ini, maka mikroba ini membawa sisa-sisa akan kehidupan modern di alam semesta. Kita berevolusi untuk mengikuti kehidupan modern tersebut, seperti halnya mikroba tersebut mengikuti kehidupan awal mula seperti dinosaurus dan seterusnya. Karena alam semesta ini akan selalu ada, maka hal ini akan selalu terjadi selamanya dan terus-menerus. Penyebab evolusi. Mekanisme penyebab
kelanjutan atau pergeseran genetika atau genetika drive dan aliran gen atau gen flow, mutasi dan perkawinan acak. Baiklah, selanjutnya adalah hubungan teori evolusi biologi dan agama, di mana dalam sains tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan secara logis mengenai segala sesuatu yang dapat diungkap dengan panca indera. Dalam hal ini berkaitan dengan gejala alam tentang keanekaragaman makhluk hidup di bumi. Pada hakikatnya, evolusi tidak bertentangan dengan agama yang maupun di dunia. Adanya evolusi tidak bermaksud untuk menentang dan menafaskan ajaran-ajaran agama yang dianut oleh manusia di muka bumi. Evolusi bertujuan mengungkap fenomena alam yang terjadi melalui pendekatan ilmu pengetahuan secara ilmiah. Kebenaran teori evolusi dapat diuji secara ilmiah tanpa membandingkannya dengan agama manapun. Kemudian selanjutnya ada Michael Negus yang berpendapat penolakan tentang teori Darwin, mengatakan bahwa makhluk hidup berkembang dari bahan organik, dari molekul organik berkembang menjadi makhluk organik dan melalui sebuah proses mutasi gen dan alam. Selanjutnya ada Yahya yang menyatakan penolakan terhadap teori Darwin yang menyebutkan bahwa makhluk hidup di muka bumi ini ada akibat dari peristiwa kebetulan dan muncul sendirinya dari kondisi alamiah. Nah, dan yang terakhir itu ada pandangan agama Islam terhadap evolusi Darwin. Nah, menurut teori Darwin menyatakan bahwa keragaman jenis makhluk berasal dari satu sel organisme yang sederhana, kemudian berkembang menjadi berbagai jenis makhluk sampai sekarang manusia. Nah, jelas-jelas dari teori ini nyatanya bertentangan dengan agama Islam. Nah, manusia telah diciptakan Allah dengan amat sangat baik. Manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, adapun teori yang menyatakan bahwa manusia berasal dari kera karena berevolusi dari akibat proses seleksi alam. Nah, jelas-jelas teori ini bertentangan dengan agama Islam. Nah, setiap jenis makhluk hidup termasuk manusia dengan jutaan gen dan triliun DNA yang secara spesifik dan kompleks telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka dapat diketahui tidak akan mungkin proses kerja seleksi alam dapat mengubah kera menjadi manusia. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa teori Darwin ini tidak masuk akal dan tidak dapat dipercaya.